So, apa khabar semua? Pada hari ini, Kaizan akan menunjukkan anda membuat kek agak rumit sedikit, tetapi selepas itu mendapatkan hasilnya memang begitu memuaskan, iaitu kek lapis legit atau kek lapis rempah. Today I'm going to show you how to do a thousand layers cake. Usually what they call is lapis rempah. Okay? So are you ready to take this challenge? Shall we? Kita akan panaskan ketuhar kita di suhu tinggi 180, suhu darjah tinggi, selama 20 atau 30 minit. Before we start baking, obviously we need to preheat our oven about 20 to 30 minutes for 180 degrees Celsius. Okay. What we need is a table mixer and we are going to whip up the butter first. Kita akan memukul butter yang selama 500 gram. Okey, butter masuk ke dalam. Dan kita masukkan juga susu cair. Okey. Susu cair, susu manis, susu pekat ya. Kita masukkan juga vanilla essence. We are going to mix the butter well for about 10 minutes, okay? Jangan lupa menggunakan dengan had laju, had tinggi ya. Jadi ini sudah selama 10 minit kita pukulkan butter. Jadi butter itu pun jadi debu. Lihat sini. Tekstur yang kami inginkan. Tengok tu, putih ya. Lah ini jadi kita letak tepi. Letak tepi. Dan sekarang kita akan menggunakan satu lagi bowl ya, mixing bowl. Jadi dengan ini kita masukkan telur putih. We are going to beat the white egg approximately about 2 minutes. Selepas berbuih-buih begitu sedikit, after 2 minutes, selepas 2 minit kita masukkan gula halus. Dikit demi sedikit. Kita naikkan lagi kelajuannya dengan had yang tinggi sekali. Dan kita akan kukul selama lagi 2 minit. We're gonna beat up again and whip up for another 2 more minutes. Kita masukkan lagi telur atau 3 perlahan-lahan, jangan terus saja masuk. Itu. Pelan-pelan. Actually, beat up again on a very high speed for about 5 to 7 minutes. Okay. Hati-hati, 5 atau 7 minit jadi telur tu boleh kembang sekali dan gebu ya. Inilah waktu kita tak boleh pukul dia sekejap saja, biar lama. 7 minit. Kita boleh masukkan iaitu sponge emulsifier atau dipanggil pelembut kek di dalam. Okey. Lihat tu bagaimana kan? Dia punya itu betul punya mampat semua tu. Tak cair dan cantik saja. Selepas ini barulah kita campurkan atau letak tepung kek, rempah lapis, garam. Dan semua ni kita boleh masukkan dalam sini dan juga rempah lapis ke dalam tepung. Okey. Kita akan masukkan ke dalam batter ini dan kita akan pukul selama 1 minit. Dah cukup. Okey. Perlahan-perlahan, dikit-dikit. Dan selama 1 minit dengan laju. Just adding the until semua telah digaul sebati dan kita berhenti. Cukup. Jangan terlampau lama kerana nanti jadi bergetah kita punya batter ya. Yang telah kita pukul tadi, kita letak dalam bowl besar sini. Ya. Masukkan sedikit demi sedikit. Kacau atau senang sangat kita kan. Separuh. Okey, dan kita kacau. Rasa lapis rempah dia kuat sekali ya, sedap. Sekali lagi kita campur dengan sebati. Beginilah tekstur yang saya inginkan. Jadi selepas ini bolehlah kita mulakan melapis dalam ketuhar. Okey. Dan inilah adunan yang telah kita siapkan. Okey. Cantik kan? Dan sebelum kita bakar ni, bau dia pun dah rasa memang sedap sekali. Jadi kita akan bakar. Kak Zah menggunakan loyang 8 by 8. Okey, kotak.
Dan untuk mendapatkan lapis yang begitu halus dan cantik dan rata, kita menggunakan, boleh menggunakan apa? Itu weighing scale, kita akan timbang 100 gram. Every layer, 100 gram. So to make a very nice layer, I'm going to use a weighing machine to weigh 100 gram each. Jadi sekarang kita akan timbang, okay, 100 gram ke dalam loyang 8x8 atau 7x10. Di sini kita pelan-pelan ratakan di permukaannya loyang. Spread all over, make sure it's all equal. And sudah, itu saja. Untuk kek lapis, kita harus menggunakan bakar api atas, iaitu grill. Okay, we need to make sure that for lapis, we are going to use the grill or broil. Okay, we don't use oven. Okay, masukkan dalam kertas. Okay, kita akan membakar satu lapisan selama 8 atau 10 minit tergantung dengan ketuhan anda. Lihat ni, tengok warnanya. Cantiklah ini yang dah masak. Jadi selama 9 minit kita dapat macam gini ya. Okey, the lapis presser. Okey, kita akan tekan perlahan-lahan sikit saja untuk mampatkan dia. We just gonna just push a little bit slightly just to make sure there's no air bubble. Nah, selepas ini kita akan sekali lagi timbang 100 gram. Add another 100 gram. Sedikit lagi. Yang ini kita akan sekali lagi sama, kita ratakan 100 gram and we're going to spread it evenly on top of the surface. Jadi kita akan membuat ini sampai adunan ini semua habis. Now I'm going to put it in the oven again for 8 to 9 minutes. Selama 8 atau 9 minit di dalam ketuhar. Sekali lagi. Inilah hasilnya dan kita akan letak lapisan yang terakhir sekali, 100 gram. Dan untuk lapis yang terakhir, kita mesti tukarkan mode oven, iaitu oven. Jangan pakai api atas ya. Sekarang kita akan gantikan pakai api atas bawah. Dah. Ya. Inilah lapisan yang terakhir. Memang penat, lama sudah dah buat ni. Tapi nanti kita potong, kita tengok hasilnya bagaimana. Kita akan membakarnya selama 15 atau 20 minit. We need to bake for about 15 to 20 minutes to make sure all the batter is all cooked inside. Tengok tu semua, sudah masak. Jadi warnanya mestilah kemasan kuning-kuning sedikit. Macam coklat juga ya. Jadi sekarang kita mesti keluarkan di dalam loyang. Dia panas berat juga ni. Okay. Dan akhir sekali. Kenapa kita menggunakan jaring ini? Kita balikkan, ketip dan okey. Ya. Rasa jatuh. Tada! Ini dia. Sebelum tu kita cedah sikit ya. Kenapa kita membuat gini? Kita nampakkan nanti ada desain jaring-jaring itu di atasannya. Tapi kalau tak mau buat pun tak kisah, okey? Lepaskan parchment paper dia. Dan selepas itu ada desain iaitu jaring-jaring garis-garis di atasannya. Jadi macam sikit dia desain. So we put that just to make sure that we have a little design. So sebelum kita potong, kita mesti sejukkan dia selama 1 jam. Jadi kita nampak kita potong, jadi set kita nampak semua garis-garis itu cantik, lebih cantik. We need to set it aside for about an hour before you cut and serve it. Jadi sekarang semua dah sedia untuk cut dan potong ini kek lapis. Macam betul tak sabar nak tengok bagaimana lapisan dia ya. Okey, jadi sekarang lapisan dia yang begitu halus sekali, 100 gram. Ya.
lihatlah lapisannya. Begitu rapi sekali. Inilah lapisan 100 gram. Kalau seandainya anda mahu tebal lagi, boleh letak dalam 120 atau 150 gram. Inilah hasilnya ciptaan saya pada hari ini. Saya harap anda menikmati untuk membuat lapis.